Selamat datang di channel Fathul Asyanera, channel yang menyajikan topik tentang cagar budaya, wisata, dan lain-lain. Silakan subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah kami ucapkan terima kasih. Situs Pangeran Kakak Bening ini berlokasi di Dusun Kramat, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngantirejo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Dinamakan Dusun Kramat karena terdapat makam yang dikeramatkan di dusun ini, yaitu makam panjang atau petilasan Pangeran Kakak Bening atau Syekh Haji Agung Putih atau Kiai Terasan dan atau Kiai Rohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita berada di makam Pangeran Kakak Bading ya guys. Tepatnya di dekat dengan Liangan. Di makam Pangeran Kakak Bening ini terdapat banyak sekali batuan sandi ya guys, yang diduga ini pindahan dari lokasi di atas Liangan, dipindah di sini sekitar tahun 60-an. Yaitu baru dugaan, yang pasti kita belum tahu asal usulnya. Yang jelas di sini terdapat banyak sekali batuan-batuan candi yang ditata sedikit yang kedua untuk pengamanan guys. Sedangkan makam Kiai Kakak Beningnya, Pangeran Kakak Bening, ada di dalam. Dulu di situ juga terdapat arca, macam arca ya guys, arca Dewa Siwa atau siapa, tapi sayang sekali karena makam ini nggak dikunci jadi hilang. Dan semoga bermanfaat. Saya beri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Kakak Bening adalah adik dari Suta Wijaya atau Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam. Ayah beliau yaitu Ki Ageng Pemanahan. Mungkin situs ini adalah petilasan Pangeran Kakak Bening, karena di makam Kota Gedhe Yogyakarta juga terdapat makam beliau. Setelah meninggalnya Sultan Pajang yang ketiga yaitu Prabu Wijaya atau Pangeran Benawa, pemerintahan Pajang menjadi kosong. Dengan cerdas, Danang Sutawijaya yang bergelar Senopati Ingalaga merebut kekuasaan Pajang. Karena seluruh Nayaka dan kadang sentana Pajang sudah mengenal baik Sutawijaya, maka dengan mudah dan tanpa perlawanan Pajang berada dalam genggaman tangan Senopati. Dengan cepat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, pada tahun 1558 Masehi, Senopati Ingalaga memproklamirkan diri sebagai penguasa Mataram dan mengubah status politik Mataram yang tadinya tanah perdikan kini menjadi kesultanan, dan sebagai Sultan Mataram pertama adalah Senopati Ingalaga. Ketika Kesultanan Pajang ditaklukkan Mataram, maka daerah Pajang dijadikan sebagai negeri bawahan Mataram. Yang menjadi adipati di sana ialah Pangeran Kakak Bening.
Pangeran Kakak Bening memerintah Pajang tidak lama, yaitu pada tahun 1588 sampai 1591 Masehi. Pengelolaan makam ini didukung dan didanai oleh Kasunanan Surakarta. Logo Kasunanan Surakarta terlihat jelas di pucuk bangunan makam utama. Sebelum pandemi melanda, tradisi haul kiai terasan di Dusun Keramat Desa Tegal Rejo selalu berlangsung setiap tahunnya. Acara ini dimaksudkan agar supaya masyarakat lebih mengenang arwah leluhur desa yang semasa hidupnya telah banyak berjasa merintis keberadaan desa dengan peninggalannya. Selain itu, acara ini diselenggarakan juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rezeki, dan keselamatan yang telah diberikan selama ini, sehingga warga desa bisa hidup tenteram dan sejahtera. Batuan candi juga ada yang ditata menjadi 6 makam di luar makam pangeran. Dulu terdapat Arca Durga, Kala, dan Lumpang di dalam makam. Akan tetapi pada tanggal 22 Desember tahun 2020 yang lalu telah dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah kejadian ini, pintu masuk makam sekarang diberi pagar berupa kayu, swadaya masyarakat, dan digembok di malam hari. Kasus ini sudah ditangani oleh Polsek Ngadirejo dan pada tanggal 3 Februari tahun 2021 BPJP Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan Dinbudpar Temanggung dan Jubel Liangan untuk mengatasi kasus pencurian ini. Semoga saja cepat ketemu. Bagi para pecinta situs dan watu candi serta pemerhati sejarah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam budaya, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.